Ya tuh guys, pagi-pagi di cuaca yang dingin ini, Opa bareng Oma beserta Baby Galat sudah main pantai ya guys. Main air di pantai, Masya Allah ya, dingin-dingin kayak gini ya guys. Di sana juga terlihat ya guys, gimana bahagianya Baby Galat saat bisa bermain ayunan bareng Abang Toyik ya guys. Dan pastinya bareng Uti Puji juga. Bahagianya selalu bisa berkumpul di liburan awal tahun kali ini ya guys, di Pulau Dewata Bali bareng keluarga besar dari Oma, Opa, Faisal ya guys. Dan ada lagi yang lebih membahagiakan ya guys, yang dimana Uda Prans juga ikut nyusul ke Bali tuh. Terlihat dari salah satu postingan akun Instagramnya Uda Prans, yang dimana udah bawa koper banyak tuh lagi di bandara. Masya Allah, pastinya makin lengkap dan makin seru kalau sudah kumpul semua ya guys, anggota keluarga Opa dan Oma Faisal ya. Masya Allah, makin gak sabar ya guys dibuatnya ya. Dan semalam kita dibuat galpok banget ya dengan ekspresi mukanya Uti Puji yang panik campur takut ya guys saat naik roller coaster ya. Masya Allah, benar-benar kesayangan kita ya guys. Tapi kalau naiknya bareng Abang Toyik, pastinya ada yang megangin tangannya ya. Nggak takut-takut amat ya guys, karena ada Ayang di sampingnya ya. Lucu banget. Sambil menunggu updatean selanjutnya ya guys, jangan lupa tetap pantengin channel ini agar kalian dapat updatean-updatean terbaru lainnya seputaran Tortilla ya guys, seputaran Uti Puji, Abang Torik dan Baby Gala pastinya di kesempatan kali ini liburan di Bali di tanggal 3 Januari ini ya guys. Masih suasana tahun baru pastinya, keseruan-keseruan masih terasa banget ya. Dan masih Allahnya tuh guys, ada dari salah satu rekan bisnisnya Opa Oma ya guys, yang dimana Masya Allah tabarakallah makin lancar bisnis Opa Oma ya, biar makin berkah, biar makin sehat semuanya, dan pastinya buat semuanya selalu diberikan kelancaran, amin amin ya robbal alamin ya guys.